HRR supply chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di podcast Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan salah seorang praktisi di bidang IT, khususnya bidang logistik, tentang BMC atau Business Model Canvas. Dan sudah bersama saya hari ini adalah Bapak Anang Fahmi Syarif atau biasa dikenal dengan Cami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cami. Sebelum kita mulai, saya minta Pak Ami untuk boleh kenalan dulu dengan teman-teman pendengar podcast ini. Oke, salam kenal semuanya. Saya Anang Fahmi Syarif, biasa dipanggil Ami ya. Saya dari Pilar Media yang bergerak di bidang IT integrator ya, khususnya bidang logistik. Baik. Baik, Cak Ami, hari ini kita ingin belajar tentang BMC atau Business Model Canvas. Ini salah satu tool yang saat ini lagi ramai sekali, khususnya di teman-teman di startup. Bisa dijelaskan apa sebenarnya ini Business Model Canvas? Ya, BMC ini salah satu tools untuk bagaimana kita menggambarkan, bukan merencanakan masih ya, menggambarkan, memapping sebuah ide bisnis. Jadi ini akan lebih baik dijalankan sebelum kita lebih dalam mengeksekusi sebuah perencanaan seperti itu. Baik. Ya. Lalu bagaimana sebenarnya BMC ini bekerja? Apa ada key element tertentu yang harus diperhatikan? Ya, sebenarnya di BMC ini kita lebih diarahkan ya. Sebenarnya alat untuk mengarahkan kita. Baik. Supaya lebih terstruktur. Ya. Okay. Jadi saya kasih gambaran dulu ini. Apa sih elemennya dari Business Model Canvas? Ya. Nomor satu adalah customer segment. Ya. Satu customer segment. Nah, customer segment ini penting nih didefinisikan terlebih dahulu. Kita nggak usah ngomong akan apa, tapi kepada siapa. Gitu ya. Kepada siapa kita akan memberikan sebuah ide bisnis itu. Ya, kita mau jualan kepada siapakah gitu kan. Jadi kemana ke produk kita akan kita deliver. Baik. Seperti itu customer segment. Dan harus lebih tajam ya. Harus lebih tajam. Gak boleh terlalu global, saya mau jualan kepada masyarakat umum. Nah, itu harus lebih detail dulu. Spesifik. Ya. Kemudian di kedua adalah kepada siapakah, kan tadi nomor pertama. Nah, kita mau memberikan value apa nih? Yaitu adalah value proposition. Yeah. Ya, kita mau jualan baju. Yeah. Nah, jangan jualan baju saja nih. Yeah. Baju murah, baju bagus, baju mahal, gitu kan? Baju untuk anak-anak atau baju ala Korea. Nah, itu value proposition. Okay. Nah, nomor tiga yaitu adalah bagaimana kita menyampaikan value proposition itu. Yaitu adalah channel. Ya, misalnya kita jualan toko online, ya channelnya apa nih? Oh, lewat aplikasi atau lewat Tokopedia, itu namanya channel. Yeah. Ya. Kemudian berikutnya adalah customer relationship. Nah, customer relationship itu adalah bagaimana kalau sudah selesai terjadi sebuah transaksi, kita mau ngapain lagi sama dia? Yeah. Bisa kita kirim greeting, diskon, itu customer relationship-nya kita, ya. Nah, berikutnya komponen dari Business Model Canvas itu adalah key activities. Ya, key activity ya, itu adalah penting. Jadi sebelum melakukan bisnis kita harus tahu apa sih aktivitas menjalankan sebuah bisnis itu. Misal nih kita mau jualan baju di toko online. Nah, kita harus tahu misalnya legalitas. Kita harus bikin legalitas. Kemudian kalau untuk business development-nya kita perlu riset nih, baju apa yang cocok untuk misalnya customer segment kita, kualitasnya seperti apa, itu contoh key activities, bikin website, bikin katalog, bikin SOP, bikin keuangan, SOP-nya keuangan, nah template-template marketing kit, nah itu key activities. Dijabarkan semuanya di key activities, jadi kita akan tahu nantinya seberapa effort kita dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Nah, kemudian siapa menjalankan key activities, yaitu adalah key resource. Jadi apakah kita bisa nantinya meng-hire
key resource tersebut. Ya. Nah, berikutnya yaitu adalah key partner. Key partner. Ya, ya. Kita akan tetap berbisnis itu dalam membutuhkan partner ya. Ya. Nah, kita harus bisa tahu nih partner kita siapa nantinya. Apakah online marketplace ya, gitu kan, ataukah media-media yang lain. Ya. Ya. Nah, yang terpenting dalam sebuah bisnis model canvas adalah kita harus tahu cost structure ya. Nomor 8 ya, adalah cost structure. Nah, ya, komponen biaya harus benar-benar kita tentukan mulai dari permodalan, human resource, kantor ataupun bahan baku itu kita harus bisa definisikan di awal sendiri. Nah, yang terakhir dari komponen bisnis model canvas adalah dapat duit dari mana, revenue stream. Kita harus bisa mendefinisikan kalau misalnya jualan baju, oh jualan baju warna putih kita dapat berapa, gitu kan? Jualan baju anak-anak dapat berapa? Nah, revenue stream kita harus kita tentukan. Nah, baru setelah BMC jadi dan kita yakin bisa, kita bikin business plan seperti itu, Cak Nur. Jadi kalau disamarkan dari 9 key element itu nomor 1 tadi. Ya, nomor 1 adalah customer segment. Nomor 2 value proposition. Oke, nomor 3. Nomor 3 adalah channel, ya, itu penting. Nomor 4 customer relationship. Nomor 5 adalah key activities, ya. Kemudian key resource. Kemudian key partner, cost structure dan revenue stream. Baik, baik, menarik sekali. Nah, Cami ada saran nggak buat teman-teman yang ingin memulai implementasikan nih BMC kalau mereka mau membuat satu project atau bikin sebuah startup bisnis? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi BMC itu hanya sebuah tools ya. Nah, biasanya kita terjebak nih dalam punya ide bisnis, kita langsung kemudian bikin business plan gitu kan. Nah, business plan itu adalah detail. Kita mau ngapa-ngapain itu harus detail dan kita biasanya sudah keluar cost di situ. Nah, sebaiknya kita bikin namanya business model canvas. Jadi di mapping dulu ya. Memang agak hampir mirip sih dengan business plan, cuman business model canvas itu ibaratnya itu kita mapping dulu. Mapping dulu semuanya apa yang perlu dilakukan. Jadi sangat cocok gitu kan, apalagi kita nanti akan berhadapan dengan pemilik modal, dengan para investor ataupun dengan calon-calon klien kita kalau misalnya kita mau review ide bisnis. Nah, ini cocoknya dengan BMC seperti itu, Cak Nur. Oke, ada pertanyaan lain misalnya, BMC ini kan lagi ramainya untuk support startup bisnis ya, right? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah model seperti ini juga cocok untuk misalnya proyek-proyek yang konvensional, Jami? Sangat cocok, sangat cocok. Karena ini kalau misalnya startup tuh mungkin lebih diasumsikan IT ya gitu IT startup. Nah, bisnis konvensional sangat bagus juga menggunakan BMC ini. Kayak gitu. Jadi yang saya sebutkan tadi juga tidak berbicara mengenai IT gitu kan. Jadi sebaiknya kita modelkan dulu. Applicable untuk semua. Applicable semua bisnis. Ya. Itu baik bisnis non IT ataupun IT konvensional ataupun yang modern bisa menggunakan salah satu tools yaitu adalah BMC. Baik, baik. Baik, terima kasih Jami. Oke, teman-teman, saya kira mungkin untuk episode kali ini sudah cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, Jami, atas waktunya. Baik, teman-teman, demikian episode kali ini tentang bisnis model kanvas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang. Ciao! At Bicara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bicara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicarasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.